SMA Negeri 1 Bola Batu terletak di Jalan Astina Jaya Bola Batu, Gianyar, Bali. SMA Negeri 1 Bola Batu disebut Blasman, dikenal dengan jargonnya yakni Blasman Jujur, Tangguh Berintegritas. Meski areal sekolah terbilang sempit dibandingkan sekolah SMA pada umumnya, tetapi sarana-prasarana belajarnya sangat lengkap. Taman hijau tertata dan terjaga kebersihannya, semua itu untuk mendukung penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Bola Batu. Sebuah momentum besar, Indonesia akan berjaya pada tahun 2045. Hanya dengan penguatan pendidikan karakter, peserta didik akan siap pada masa keemasannya. Menjadi bagian dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, SMA Negeri 1 Bola Batu mempunyai visi cerdas, unggul dalam prestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan terampil berdasarkan iman dan takwa. Sejak berdiri tanggal 29 Januari 2003, SMA Negeri 1 Bola Batu telah melahirkan banyak generasi berprestasi, baik tingkat daerah, nasional, maupun tingkat internasional. Berkat jasa para kepala sekolah pendahulu, SMA Negeri 1 Bola Batu terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin baik. Para kepala sekolah pendahulu telah membangun SMA Negeri 1 Bola Batu dengan program yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Awal sebelum pembelajaran, peserta didik melakukan puja trisandya terpusat dan dipantau oleh monitor CCTV oleh guru agama Hindu. Selanjutnya, peserta didik membiasakan diri melakukan literasi dengan membaca buku non-pelajaran. SMA Negeri 1 Bola Batu juga memiliki aktivitas yang diselenggarakan secara rutin sebelum memulai pembelajaran, yaitu berdoa puja trisandya terpusat, menyanyikan lagu wajib nasional, serta membaca buku-buku literasi sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter.
belajar apa nih? Belajar agama. Oh iya, rajin-rajin ya. Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah garapan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi hati atau olah hati, pendidikan estetik untuk membangun olah rasa, kegiatan literasi untuk olah pikir. In PSGR still use natural composting, those waste period. After that, it chop into small piece. Kemudian ini ginjalnya, ya, ini ginjalnya, ini usus halus, ya. Dan kegiatan kinestetik dengan berolahraga. SMA Negeri 1 Blabatu menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Tahun pelajaran berikutnya akan diterapkan di kelas 10 dan kelas 11, sehingga tahun 2024 semua tingkatan kelas di SMA Negeri 1 Blabatu menerapkan kurikulum Merdeka. Baik, sudah? Tersedianya pojok baca di SMA Negeri 1 Blah Batuh adalah salah satu cara untuk mendukung pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai taman belajar dengan fasilitas pojok baca yang diutamakan untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Karena dengan membaca, peserta didik akan lebih mudah memahami dunia dan menyelesaikan masalah. Sebagai sebuah institusi pendidikan, SMA Negeri 1 Blah Batuh mencoba memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Didukung masyarakat dan orang tua lewat pengurus komite, semua program SMA Negeri 1 Blah Batuh dapat berjalan baik, mewujudkan lulusan yang berkualitas, baik dari segi kognitif maupun dari segi karakter siswa. Memang benar, kami selaku pengurus komite siap mendukung semua program SMA Negeri 1 Blah Batuh untuk mewujudkan visi-misi sekolah. Ya, ya. Ayo. Dalam melaksanakan pembinaan siswa, SMA Negeri 1 Blah Batuh mencoba melakukan pembinaan pada siswa dengan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Bacakan.
pembinaan tidak perlu dengan kekerasan, dengan melaksanakan trisandya dan mengucapkan janji siswa adalah salah satu upaya untuk memberikan sanksi pada siswa yang terlambat. Pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian dari program sekolah dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Terbukti berbagai prestasi yang diraih siswa SMA Negeri 1 Blabato baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Banyak lulusan SMA Negeri 1 Blabato yang diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi. Lulus di pendidikan kepolisian dan kemiliteran, dan setiap tahun banyak lulus di sekolah ikatan kedinasan, menunjukkan bukti bahwa penguatan pendidikan karakter di sekolah ini telah berhasil. Inilah sarana lab komputer SMA Negeri 1 Blabato yang merupakan fasilitas sekolah untuk pengembangan literasi IT bagi peserta didik. Mungkin dari kalian ada yang belum kenal dengan saya. Sebagai sekolah berwawasan lingkungan, SMA Negeri 1 Blabato yang arealnya relatif sempit, berusaha ditata agar menjadi sekolah yang sejuk, nyaman, dan aman untuk mendukung proses pembelajaran. SMA Negeri 1 Blabato selalu memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk berpartisipasi dalam memberikan aspirasi pada seluruh kegiatan maupun dalam pembentukan kebijakan di sekolah ini. Mendekatkan diri kepada Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah kewajiban individu siswa yang senantiasa didorong dan difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Blabato. Selain itu, SMA Negeri 1 Blabato memberikan wadah dan mendukung para siswanya untuk mengembangkan minat dan bakat serta prestasinya baik di dalam maupun di luar sekolah.
bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Blabatu yang jujur, tangguh, berintegritas, siap mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter.